Oke, teman-teman, jam 4 lebih 10 menit ya. Sore ini saya sedang berada di dekatnya agen Sudiro Tunggajaya Playoffer Cilengsi, teman-teman. Di hari Selasa tanggal 17 Januari 2022. Dan untuk sore ini sudah terparkir 2 unit armada STJ ya, yang mengisi lane Cilengsi untuk angkatan sore, yaitu jalur 18 dan seri R, teman-teman. Dan untuk unitnya yang mengisi lane Cilengsi untuk sore ini dia, teman-teman. Wah, lama saya agak jumpa unit satu ini ya. Dan untuk sore ini sudah terparkir 2 unit, ada STJ Iguazu dan satu lagi Vernon yang sekarang ganti julukan Conroy, teman-teman. Dan ini dia unit Sudiro Tunggajaya ke Iguazu, yang dulu mantan artis nih, teman-teman, yang sekarang udah dilupakan para manianya. Dan ini kondisi terkini STJ 043 ke Iguazu. Sore ini Iguazu bertugas mengisi seri R sepertinya dia, teman-teman. Dan untuk tampilan sampingnya kurang lebihnya seperti ini ya. Sudah lumayan banyak bodi yang rusak, teman-teman, dan butuh perawatan ya Iguazu. Seperti spion ini udah lumayan rusak, teman-teman. Dan untuk di bagian atas ya, sudah banyak yang keropos. Sudah saatnya dirombak ya Iguazu, seperti STJ Salo kemarin. Abis dirombak langsung glowing, cakep banget STJ Salo. Dan ini STJ Iguazu dengan bodinya Jetbus 2S HD atau Super High Deck, teman-teman. Dan dia ditopang dengan sesisnya Hino RK8. Yuk kita lihat lebih dekat, teman-teman, STJ atau Iguazu. Kita udah lama nggak pernah jumpa ya. Dan untuk tampilan depannya kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Iguazu Black Style. Untuk bodinya, untuk catnya udah lumayan pudar ya, teman-teman. Ini kembarannya STJ Salo, padahal kembarannya udah dirombak ya. Jadi tinggal Iguazu nih, kalau Iguazu dirombak juga jadi kembar nanti sama Salo dia. Semoga aja secepatnya Iguazu masuk body repair ya, teman-teman. Soalnya udah saatnya dirombak nih Iguazu. Nah, untuk Iguazu sore ini dia bertugas mengisi seri R Cilengsi Madiun via Karanggede, teman-teman. Mantap. Ini sekarang jam berapa ya? Jam 4 lebih 20 menit ya. Unitnya belum diberangkatkan. Untuk tampilannya seperti ini Iguazu. Oke, teman-teman, kita lihat unit satu lagi ya, STJ AK Conroy. Teman-teman, dan unit kedua untuk sore ini yang mengisi lane Cilengsi ada STJ dengan nomor lambungnya 016 dengan julukan Conroy. Wah, ternyata STJ Vernon sekarang ganti julukan deh ya. Sekarang julukannya STJ apa? Conroy. STJ 016. Dulu julukannya Vernon, teman-teman, dan sekarang udah dirubah. Mungkin krunya dari Conroy yang warna oranye pindah ke sini ya, teman-teman, ke STJ Vernon Reborn yang warna hitam ini. Dan sekarang lalu julukannya diganti Conroy. Dengan bodinya Jetbus 3 HDD atau High Deck Double Glass. Sore ini STJ Conroy mengisi jalur 18, teman-teman. Cilengsi Wonogiri Purwantoro ya, angkatan sore. Dan tuh krunya sedang pada ngopi ya di warung. Untuk satu lagi ada Iguazu STJ 043. Ini untuk kap belakangnya juga kebuka deh ya, gak rapet. Udah saatnya masuk body repair nih Iguazu, biar ganteng kayak STJ Salo ya. Salo sekarang ganteng banget semenjak di repair di Joyo Wibowo kemarin. Oke, teman-teman, kita tinggal nunggu keberangkatan ya. Mungkin sebentar lagi diberangkatkan nih. Jam 4:30 biasanya STJ take off dari agen STJ Flapper Cilengsi ya, untuk sore ini. Mantap. Jam 16 lebih 19 menit, teman-teman. Sudiro Tunggajaya AK Iguazu persiapan berangkat ya dari agen Sudiro Tunggajaya Flyover Cilengsi. Sore ini mengisi seri R ya, teman-teman. Cilengsi Madiun via Karanggede. Oke, STJ Iguazu berangkat terlebih dahulu ya.
menuju penjemputan berikutnya, dan tinggal STJ AK Conroy menunggu keberangkatan teman-teman. Mungkin bentar lagi ya, setengah 5 atau jam 5 kurang dia mengisi jalur 18 Cilangsi Wonogiri Purwantoro. Oke, mantap pokoknya.